ni nak royak tu, nak royak duk bunyi sebut lagi tak tu tu. Dalam hadis duk bunyi, bunyi nak pagi, nak pagi. Kita nak dengar benda lagu ni kena dengar pak orang ngajar baru tahu. Pak masuklah kubur kalau kita nyagi ada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Tiga perkara tu hewi. Ya tamu Tuhan takwi papa dunia dan akhirat. Hati tak serabut. Ning hubak lion hati tak serabut. Dunia akhirat tak nak kecek le kubur. Ada apa-apa segala amal yang mari berah. Berah. Duk kali dengan kita. Amal yang mana? Amal yang ngatik ni setengah daripada. Tapi tak ada tu. Kalau kita tak fikir akhirat tak ada tu. Tak ada tu. Nah, nak boleh 100 padah tak dapat tengah je kali. Yang keduanya pula. Jadi tak kesik dalam kubur. Dengan sebab la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Satu kali yang kita baca ni Tuhan wi jadi taksi le kubur amalan nilah bersama dengan kita. Duk sekali dengan kita Allah sedak kalau orang amalan banyak. Pak dia mati pak dalam kitab dan hadis derayaknya ulama dah sebut. Ya rehat. Rehat sungguh-sungguh. Rehat dalam kubur ni tak semaya, tak poso, tak jakak, tak ada kena ginak, tak ada kena katok kuah serah dah, tak ada kena motor semih-semih dah, tak ada kena cokeh kerak busuk tangan main milik. Senih sungguh kodok lah kubur, rehat sungguh. Dah tidur tu. Lepas tu, so lagi ambil kesenengi. Kesenengi dengan sebab amalai banyak. Mau mati, amalai semaya mari berah. Ni sawadikah, ni samak datang lah, ni semaya tahjub ni dah. Sawai tahjub mocikmah ni, mocikmah bangun tengah malai. Ambil semaya sejuk-sejuk ni, Allah. Ni ya Allah, ya Allah ni. Ni semaya kiyam mulai ni, mari duduk dengan kita. Ni semaya susuha ni, ni semaya israq ni. Wadah israq dah. Duha wadah dah. Hangus matam kau duduk ni. Jangan duk tinggal dah formone 10 mai mi one cup แล้ว duha chai mai sarifah jangan tinggal bukan nama sarifah buat teh dotek wi somo lah. Nabi kata man hafaza sifatul duha siapa-siapa dia boleh jaga sunat duha dua rakaat ya lapar habis banyak ada kata 12 lapar tak apa sud dilapar dua tak apa dah Nabi kata man hafaza sifatul duha siapa-siapa boleh jaga ke sembah sunat duha dua rakaat tak tinggal-tinggal gaduh-gaduh dia mati maka orang Nabi kata ghufira lahu Allah taala ampun dosa yo wa in kanat mislan dal bahri jika dosa sama banyak ngabuih di laut sekalipun apa lagi banyak weh kawen nak dosa buih laut banyak. Nabi buat banding kalau sebab buih di laut dosamu ampun lagi dengan sebab sembah sunat duha dua rakaat. Ya tamunya Allahu Akbar. Kita reti nak kapik sikit dah. Gol ni betul nganing. Pak gol ni tu betul ngah hujung telinga. Nyedak akik gitu. Nama akik gitu ni pak boleh dah ni tak cukup. Han jebah han tuah. Ujate pun supo ya reti ayate yang buka sih tapi yang buka banyak sangatlah. Ni kuat gol ni. Ada pakai kelang-kelang reti ni. Allah lalu pak wah. Gapo han jebah han tuah. Orok kau tu tambah orang jebak sudah sungguh tukar dengan kami jatuh lah. We ingat terhenti nak kapit pak sikit we jangok. Ni adab kita tabik tu hair, tabik ni. Takbir ni tabik tu hair, takbir. Palapa Allah ni orang panggil rukun. Allahu Akbar. Kata je mulai. Ni Allahu Akbar. Hak tu tak sah tu macam iya tak sah. Ingat mulai. Supaya kita ketik-ketik letih. Tak orang boleh bagi kita sikit. Allah. Ha tu takbir lagu tu tak sah. Dia tak ada tasdik. Ingat mulai. Banyak tu bunyi betul tu. Bunyi. Allahu Akbar. Hak tu tak sah. Dia nak we ada tasdik. Allahu Akbar. Nak we ada kosak tak ruk tak yin dalam. Kalau maya fardu. Kalau semaya jemaah. Tambah gapo besok lagi. Kalau ni pun kisah tu. Maaf so lagi ya. Tambah gapo so lagi. Dah dengar apa? Bikar gagal ni. Apa boleh main? Kau buat tacang nanti dah. Okey, duk kali dengan Ayub ni. Nak tanya Ayub, berat lagi dah. Dia kena tanya dia muni. Bawa sedap. Dah, awak tahu mak gimana? Ni tanda yang baik. Ha, baik-baik. Tengok takbir mak tak ke mana. Ah, dah ingat molek. Tak kena molek di takbir pailew. Syarat nosoh takbir kita semaya miji sifat prakan ada 21 kalau kita tak ada tasdik pai kalau kita Allah Allahu Akbar sudah juga pergi panjebo
gigi. Allahu akbar. Tuhan bergenda-genda. Sebab akbar ia jamak pada kibrin, kibrin satu genda, akbar berapa genda. Tuhan bergenda-genda. Pas nak sah kan? Nak sah lah enggak ada. Allahu akbar gi panjangku. Sudah juga. Sudah juga. Atau dikatakan ke mana? Atau sah lagi orang panggil. Nah, gi bunyi orang panggil apa nama? Panak depan. Allahu akbar. Hak tu tak ada satu alih pada Allah. Pai. Sambil cara kita baca habis-habis tak ada alih depan boleh satu alih, alih belakang boleh satu alih. Ingatlah kak, ingatlah mak dia, ingatlah kawin, ingatlah abah. Ni ngate la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak lagu tu petai tak alih. Putus wasbah tak alih, tak sanipah ni sungguh tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bi ada alih alih depan satu alih, alih belakang satu alih. Jangan tinggal. Tahiyat pun lagu tu. At-tahiyatul mubarakatus salawat tayyibatu lillah. Ingat tu, lillah bi panjang sikit. Kalau at-tahiyatul mubarakatus salawat tayyibatu lillah, tak ada satu alih, pai ada. Ah, semaya dia tak belajar go pada katalah deh. Tapi kalau semaya moleklah. Deh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak tu tak sah sebab bo ambil pada bahasa. He tu he mu jangan tunjuk jalan yang basah. Bubuh selalu dah. Bubuh. Atau waladah. Wairil maudubi alaihim waladolin. Tuhek. Mu jangan tunjuk dalil. Paya nak. Waladah. Hei tuhek. Mu jangan tunjuk jalan yang sesat. Jalan yang sesat. Supaya soro Yahudi duduk jalan. Supaya kafir buzah duduk jalan. Mu jangan tunjuk aku jalan yang sesat lagu tu. Tu waladah. Sambil makrat tak lidah duduk lagu tu. Duduk piyok. Ni suluh cumi, suluh-suluh tengok lidah hati. Waladah. Waladah. Kalau gembah tu tak nak molek dah. Kerana tak berkata sifat kol-koloh. Tak bersifat dengan istitolah. Istitolah memanjangi gerah antara makrak. Waladah. Waladah. Ni tengok molek. Kalau waladah, bibi muluk. Waladah, bibi muluk. Bibi muluk yang ada paikor. Waw, min, fo, bo. Bibi muluk. Waladah. Jangan jalan yang basah. Walado hujung lidah. Lidah kita gini ada tiga ekor. To, ta, da. Ya gitunjuk, ya gitumuk di humi gigi. Humi gigi atas ni. Tak ada. Sot, zai, sin. Hujung lidah juga. Ya tumuk sama tengah. Lepas tu, zo, za, zo. Hujung lidah juga. Ya tumuk pak kaki gigi ni. Pak belakang kaki gigi segi besar. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am. Ya kejak ya bersifat dengan ismah. Ismah huruf kejak tu baik tu. Minas samara. Tu so je lah kau tu. Ah, kena ngaji, kena ngaji. Takut tak betul Fatihah. Lah, dia tak betul Fatihah kau tak sah lah semaya. Eh, aku kita tu tak betul lah ngaji. Tu orang panggil puhati, puhati. Ni baca lah semaya juga at-tahiyatul mubah. Jangan at-tahiyah. At-tahiyyah, at-tahiyyah tu. Ha tu nak wayak dia. Kalau at-tahiyyah tak kena hiyah tak ada. Sebab kita dah biasa lagu tu dah biasa tak ada apa. Mati pai esok buka buk tak ada. Lah tak kena, aku dah biasa kena dah. Di buk malaikat tanda sidik bunga ni tak semaya. Tak semaya kena nyonyak dah. Ha ni orang panggil semaya hok tak kena. Sabik ada seorang sahabat Nabi, dia nama Khalaq bin Rafiq. Ni molek belakang tu tak nama Khalaq tu. Khalaq orang panggil dah. Ha, dia nama Khalaq. Ya kita ni panggil hudud Khalaq. Tengok lawan dia tak tahu dah nama Hawa. Ha dok panggil Mewo, Cewo ni mana gitulah dah. Ha, kalau panggil Hawat, orang panggil Siti Hawat, molek Hawat ni. Maryam orang panggil. Kita panggil Meye, Cewo pun ada. Ada nama Meye ni. Amar-amar ada ni. Loh, nak ngaku nama kita si. Hei, nama molek, nama molek ni. Habis esok tu saya tanya ke si pen nak buat dalam dengan kau. Kau ternyata tengok dulu. Ya besok nak sahabat saling dengan orang lain. Ha, malaikat pergi tanya dok besok itu he. Ampun dengan kau lah. Si pen nak pergi buat dalam kau. Kau tu saya kata ternyata tanya. Ya besok nak makan nasi hidup sekali dengan orang lain. Pergi tanya besok makan tak? Tak. Ha, pergi buat dengan kau lah. Si pen nak pergi buat dengan kau. Ha, tanya pulak.
Cukup asal dah ke? Tak dah. Gimari nak tengok-tengok tak masuk je tu. Tak dah. Kontak tak apalah. Awak temat duk mana? Kontak tak. Nama dia serupa dengan orang lain. Nama kalau kau tengok nama serupa dengan Fuad bin Nabi. Ah kita tanya Pak E. Bawa nak bawa neraka eh. Nama dia mau nama apa? Dia tak nama kereta. Ada babo kereta. Ada yang lain, ada yang lain. Nah, kalau tina nama Caruni, ada yang nama Caruni Fuad bin Nabi? Tak ada. Bin Nabi yang sebelah orang yang tamunya Khadijah binti Khuwailid. Lama duanya Saudah. Jadi panggil Saudah. Saudah pun nak lalu dah. Ada nama Saudah ni. Kita panggil tak molek. Ya Saudah molek. Saudah ambil pada Saudah. Butum tua cobi tu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannatihimul faizun. Tu. Nama faizun tu yang Saudah tu. Saudah mana butum. Lepas yang nikah Saudah, yang nikah dengan Aisyah. Aisyah tu menetang ya. Lepas pada Aisyah tu yang nikah dengan Hafsah yang pak. Lepas pada yang kepak pada Hafsah tu yang nikah pula dengan Zainab binti Khuzaimah. Hak tani jalan nak pergi Malo tu. Ah, tersebut orang bin Nabi tani di Mekah Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Dia duduk dengan Nabi 8 bulan ya Zainab ni. Meninggal. Lepas tu yang nikah pula dengan kalian yang kenal dengan Ummi Salamah. Nah, lepas yang nikah pula yang 7 dengan Zainab pula Jan binti Jasin. Ha, Zainab pula. Ada nama Zainab ni. Tak ada juga lu. Ramai rum ni tak ada lagi padah. Kalau ni kau tak ada lagi apa tu? Ada. Hah? Ada tu. Lagi tak ngaku. Oh, anak Nabi pun nama Zainab. Bismillah. Apa mano pun je. Dia kacau juga tak ginilah. Tok dua orang bin Nabi. Lepas tu yang ketujuh tu nama Juwairiyah. Juwairiyah Nabi gelar kata Ummu Shadaqah. Tangi panjang. Oh Nabi teramah-ramah biniku ni ada tangan panjang esok ni. Waktu dia pahal kata tangan panjang curi. Aisyah ni ukur-ukur panjang Aisyah pun tak susah. Tak maksud daripada Ummu Shadaqah. Orang wahis dekoh. Dia duduk sakit katanya Juwairiyah ni. Mata dia duduk kisah. Dia duduk tengok kain putih dia. Duduk suruh gunik dia pergi dekoh lagi kain putih. Dia duduk waltih dah. Duduk tarak nak mati dah. Allah tak ada kau sungguh demo ni la ilaha illallah mati tubuh sungguh sabik munasabah dengan Tuhan kata hei mu yakin kata mu mati ni kena hisap kena cara soso tanya harta ke umur lagi mengaji mano neh dia lagi harta mu belanja ke mano limak kaki tangi kuih mu guna ke mano tetulah mu kena tanya esa-esa tapi reno gak mu kacau dok hipung harta. Mung kaca dok hipung harta, mung dok kaca pula dok dok habis masa. Neh, hak ha benda-benda baik masa molek-molek tak ada tani amal ibadah. Mung tahu dok kata mung kena tanya esok. Eh aku hege Tuhan kata. Ha tu nak ayat Tuhan dok kecek dengan hadis kursi dia. Hege dia katanya. Kita manusia ni. Dok kaca dok hipung sampai lepas pada mati kan. Lepas pada mati pop dalam hadis sahih. Ruh naik. Sampai orang mati lenggak dok gitu. Tak kedainya kalau kita tengok orang mati mata tak kata. Baca gapo Mocik Yah ya? Mocik Yah lagi, Mocik Mah lagi, Mocik Nak tak kena sahbu. Baca gapo Kak Sarifah? Ndak ngini lalu. Mosumah, mosumah ni. Apa lah orang meru benu, meru cincin gitu. Nak oyak kata kena bacanya bismillahi wa billah wa millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tutik imi bila petik tu. Orang-orang yang tengok orang mati mata dekat mesin, kah kau hak intai tak apa tak ada tengok. Dia tengok roh dia pergi. Roh kita orang mukmin yang sifat di langit yang ketujuh. Satu langit yang tujuh nama sab'atun baydadin. Satu langit yang punya tujuh ada gemuh putih. Gemuh cahaya putih tempat sifat roh. Ijtami'u ruhul mukminin. Duk sifat roh orang mukmin dalam tu, sampai orang mati ke dia yang jumpa belaka tanung.